Hey, assalamualaikum and welcome back to my channel. So, kita dah di episod yang ketiga. Sebenarnya klip episod 3 aku dah rakam dah dengan Azwar, tapi klip tu secara tiba-tiba aku tak tahu kenapa hilang. Yang ada klip aku buat benda ni and kuda ni. Tu je klip Azwar buat rumah ni aku tak ada. Yang ada klip ini dengan ni je. Fleet driver semua dah hilang, aku tak tahu kenapa. And benda yang update dekat dalam map ni is kita dah ada satu penduduk baru dekat kampung ni. And kita ada bell yang kita nak bunyikan lah. Yang Azok curi dekat kampung tu, di rumah Azok. Aku letak menggala ni, lagi cerah. Dah sama cakap aku dekat rumah aku, benda yang update is tada. Kau mesti tanya-tanya ni tempat apa. Ini adalah jap. Ini adalah aku punya farm. Macam aku cakap kan, everything will come here. Oh bukan, not everything. Aku kena berenang datang sini. So semua akan datang sini lah. And dia akan tumbuh lagi sebab dia akan bagi habis ni. Dia akan tumbuh lagi like that. Tak lalu sini pun. So itu yang update dekat aku punya rumah. Ada farm nak automatic. Aku tak tahu macam nak buat. Kena pakai banyak external name, I don't know, some stuff. Oh susah nak keluar dari tempat ni. Yah. And aku dah tambah semua seat. Tempat ni meletup 2 kali sebab Azwar. Creeper datang dan letup 2 kali tau. Sekarang ni masuk untuk kita hancurkan jalan ni. Serius lah. Tak nak balik. Tak. Asal dia panjat rumah aku lah. Buat balik ho, tak nak balik. Tak lah. Aku punya seat. Dia lalu sebelah aku eh. Aku kejut. Badan aku ada aero. Mana ada? Ada. Dah aku tengok dalam. Pimen Jojo. Sayang. Touch me on the phone. Touch me on the phone. Okay. No, satu lagi kis. Wui, kudu tu lah creeper ni. No, bagi dah. Ya, yeah, kita dah ada sugar cane. Aku tanam. Simpan. Okay, buat. Apa ender dragon punya tu. Tempat nak cari. Uish, server ni. Like kita dah ada sugar cane, tempat Firas semua dah masak, kecuali yang ni. Azul ambil, aku tambah ni untuk entah dia buat apa-apa. Rumah Firas tak ada apa lagi yang change. So, aku rasa kan aku nak add satu lagi dekat rumah. Aku nak add satu lagi kat rumah aku. Yep, aku nak dekat sini. Sweet berries. Ya, aku nak tanam berry dekat keliling rumah aku. Berry ni berduri bila dia dah besar sakit. Dia akan bagi damage. So, tak adalah zombie nak datang rumah aku. Tapi ni tak boleh bahaya. Aku just tanam belah sini je. Ya, select. Ya. Yep, perfect right there. Ini aku boleh makan. Tanamlah dekat rumah dia orang ni.
dekat tepi sini. Kamu firas ada ruang. Mufiras pun masih ada ruang, so aku tanam tepi ni. Umar Azul je tak ada ruang, nanti lah bila dah dapat hasil tanam lain. Aku rasa lah Umar Fira bawah ni ada gua. Bunyi je spider, zombie. Dengar. Cukup 6, apa? Kompas dia aku tak tahu, dia bukan tunjuk arah rumah aku tau. Dia tunjuk arah sini. Ya, tunjuk arah sini, tak tahu kenapa. Tak tahu. Straight lagi, aku rasa dia tunjuk tempat kita spawn. Awal-awal kita spawn kan. Dia tunjuk tempat tu. Yap, aku dah bunuh Seiko Enderman. Yang peliknya kan, Enderman tu bukannya dia marah aku tau, tapi dia takut aku. Apa dia? Enderman ni, dia tak marah aku, dia lari pada aku. Dia takut dengan hang. Apa jadi dengan Minecraft ni? Daripada tadi aku buka dia. Apa? Awak gila. Aku nak buka lah, setelah dia lari pada aku. Pelik. Sangat pelik. Aku rasa rumah Firas kan. Aku nak tambah something kat rumah Firas. Ya. Yeah. Aku akan tambah secret thing. Like apa orang panggil? Secret room. Yes, secret room. Tapi aku tak akan tunjuk dalam video ni. Kalau korang nak tengok, korang kena tunggu episod yang keempat. Ya, aku akan tunjuk dekat episod yang keempat. Perfect. Episod keempat, aku kena tambah something kat rumah dia. Tak tahu kat mana, kat luar ke, kat dalam ke. Kalau kau nak tahu, kau kena tengok episod 4. Yap. So, let's get started. Jom. Jom lah, nak beraya ke arah mana? Ikut ang, Captain. Utara, selatan, timur, barat. Utara, Captain, I follow your lead. Utara sini. Jom, kita pergi utara. Mana tahu jumpa Kedah. Aku rasa sini. Tahunya, sini lah. Ah, sorang je Steve, aku dengan Firas Alex. Playboy ya. Dengar tak? Ya, ini birch ni lah, please. Birch? Oh, ada king. Birch. Tak nak masuk lagi, kita jauh sikit. Aku rasa ada something villager or something. Okay, mana pergi panjat bukit ni lah. Dia ikut darian bukit. Tinggi je bukit ni. No. Bukit tinggi mana kan? Ni? Ya Allah. Awal lah datang tu lah. Mana nak panjatnya? Down lah. Boy, busa. Dia dah nak malam ni, kaki tak bawa ni. Dia lah mati pun kita spawn ke sana. Jauh. Aku jumpa pumpkin. Jauh nak lari. Ambil lah. Ada belah sana. Dia baik tak leaping. Aku nak lompat eh. Huh, Allah Akbar. Allah. Tak sampai. Cari tempat untuk berehat. Aku ada. Aku ada banyak dah. No, zombie. Tepi. Tak guna weapon, secret weapon ni. Tak guna pula. Okay. Secret weapon kita. Weh, kambing tak banyak weh. Bakar. Jadi apa bang?
Alah, bingung lah spider ni. Weh Azul, tolong bunuh spider ni. Dah, aku dalam salah besar. No, sekali yang dia. Yeah. Mana kambing tu? Yes, kambing bakor. Dapat kambing bakor. Kunci bakor. Apa? No. No. Sobi bakor. Skeleton bakor. Eh, hey, dia tangkap aku. Let's go. Oh, selamat. Weh, Amar, hey. Apa yo. Tempat lama? Ada seekor lagi. Weh. Hei, jauh dulu, jauh dulu. Eh, hey, set, 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 set. On the way, on the way, on the way. Jom, ajak aku tutup lampu ni. Boleh berenang. Ah, boleh pun berenang. Ini masih dalam tu. Tapi yellow lah. Eh. Gusha tau. Besi jen. Dia laju lah. Tak. Nampak. Ah, mana? Mana ni? Mana eh? Oh tu. Nak pukul dia ke? Tak, tak, tu. Dia pegang lama. Tak ada lama pun. Eh. Oh ni. Tali? Aku tak tahu. Asal bunyi kambing? Oh, dia. Tu aku, tali. Aku lepas tali. Tak satu? Tak seekor je kan? Tak satu? Ada satu ya? Oh. Ada satu ya? Oh. Ada satu gimana ni? Boleh pegang dua? 10 boleh, 30 boleh. Bawa seko, bawa seko. Jam. Dia curi lama dah. Sampai dah ke puncak. Bagus. Nak pengganda pula eh? Turun lah. Turun sana, turun sana. Okay. Baling pun datang. Okay, so slow eh. Dia bawa aku eh. Ada. Weh, tu villager pun ni. Villager? Yo. Yo. Jahat hilang. Bila jalan nak sebar. Aku ni rumah kita deh. Villager. Eh, jap ni. Aku rasa ni tempat zombie villager. Abandon lah. Ya tak, kayu dia ada most apa, mostly. Oh bukan. So villager biasa. Ayah anak villager. Tapi dia hampir abandon. Mungkin sebab kita tinggal lama, kita tak pernah sampai. Rasa kalau kita tinggal lagi ha. Mesti jadi ni. Tempat abandonnya. Dah lalang tu ambil lah. Ambil apa yang hang perlukan. Eh, binatang tu kejar aku. No, balas mu. Dah, tak ada simpan lah kau. Apa lagi kejar aku ni? Belum tu tengok aku tak berhati. Dapat apa? Ha? Dapat apa nama? Dapat tempat buat ni. Potion. Kau ada chest? Itulah. Sekarang ni kan, kita survive baru hari ke-12. Kalau biar lama lagi kan, aku rasa tempat ni jadi abandoned terus pun. Jom ikut aku. Okay, abandoned lah. Kita balik. So guys, Azul dah terleft awal sangat. Cakap lah Azul. Ya aku... Jadi aku terpaksa buat penutup ni sorang-sorang. And kita dah buat beberapa advance dekat survival series ni, iaitu kita dah ada satu lagi player baru. Kita ada Bell. Kita ada kuda 2 ekor. Hiram punya kuda tak dapat sebab 2 kuda yang ada. And rumah aku belah seat je yang bertambah. Yup. And aku pinjam makanan biras. Yup. Dan kita jumpa treasure map.
Yes. So guys, jangan lupa untuk saksikan episod 4. Aku akan tambah apa yang korang nak aku tambah dekat rumah aku eh. Decorate. Yes. Tu. See you guys in the next episode. Bye. Au. Bila? Dah habis. So guys, dah siap dah aku punya challenge, bukan challenge lah. Dah siap dah aku punya project. Aku dah bina dah satu bilik rahsia dekat rumah Firas. And tugas dia adalah dia kena cari kat mana bilik rahsia tu. Aku dah buat, memang tersembunyi habis lah. No clue. No clue, yeah. Jadi sekarang ni aku rasa time untuk aku tidur lah kot kan, sebab dah malam. And so itu saja pada episod kali ini. Jadi kan kita akan jumpa di episod akan datang, episod 4. Yep. So bye guys. Ciao lu.